Ni apa ni? Yang itu, baju. Baju? Warna putih. Satu perkongsian video di TikTok memaparkan seorang ayah membuat prank game kepada anak dan juga isterinya. Game tersebut, siapa jawab salah akan dapat duit, tapi kalau jawapannya betul, duit itu akan menjadi milik si ayah. Telatah prank mereka sekeluarga ini membuatkan netizen terhibur. Abah cakap sesuatu benda, abah tanya sesuatu benda, abah tekan jawab, tapi jawapan tu salah. Kena salah. Kalau salah, berapa bagi duit? Kalau betul, Amir kena bagi babel lihat dia ke apa? Okay. Semua dia tu eh? Okay. Ni apa? Cau. Ni? Apa dia? TV. Ha? TV. Ni? Handphone. Ui. Tak ada. Okay. Pada apa dah? Tiup. Ha? Tiup. Okay, betul lah. Allah! Balik dia. Apa kalau salah? Jawapan dia kena salah. Kalau salah, abang bagi saya duit. Kalau salah, saya bagi. Kalau betul, saya tak bagi. Kalau betul, abang tak bagi duit. So, kena bagi salah. Kalau betul, saya bagi balik duit kat abang semua. Okay. Yeah? Hmm. Nah. Okay, kita mulakan. Ni apa? Ni apa? Ni apa ni? Ni apa? Saya punya handbag. Thank you. Mesti salah. Ini? Yang itu. Professional. Okay. Thank you. Wow, salah dapat duit. Biar betul ni. Ini apa ni? Ini apa ni? Yang itu, baju. Baju? Warna putih. Okay. Okay, lagi. Yang ni, ni apa ni? Cermin? Kita salah ke? Okay. Dah berapa dah? Nak berkira, teruskan. Tak apalah, nak tahu sekarang ni berapa dah? 10. Okay. Meninjau ke ruang komen, rata-rata netizen amat terhibur dengan cara prank dan juga permainan mereka sekeluarga. Ada juga yang berkata perempuan bab duit memang terbaik, aku pun hampir tertipu. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.